pasti suka mie kan? Papa aku aja suka mie. Wow. Nah, daripada beli di luar, mendingan kita bikin aja di rumah. Sekarang kita akan membuat mie Jepang dan mie Korea. Bahan-bahannya simpel banget ya teman-teman. Ya Allah. Bahan-bahannya adalah terigu 400 gram, sagu 100 gram, 1 buah telur, dan air secukupnya. Dan sekarang kita campur ya teman-teman bahannya. Dan kita masukin 1 butir telur. Dan kita aduk semuanya ya teman-teman. Saya sudah cuci tangan ya. Kita akan diamkan selama setengah jam atau 30 menit. Nah, sudah 30 menit nih teman-teman. Dan kita akan lanjutkan prosesnya. Kita akan cetak dengan alat mie-nya. Ini. Kita membuat dua macam mie ya teman-teman. Satu kecil dan satunya lagi lebar. Dan sesekali kita taburi tepung terigu ya teman-teman supaya tidak lengket. Makai terigu. Buat teman-teman yang gak punya alat, bisa pakai talenan ini nih. Adonannya dipipihkan. Terus dipotong-potong. Nah, mie-nya udah jadi nih teman-teman. Ayo kita rebus.
Dan sekarang kita membuat kuahnya ya. Masukkan bawang. Masukkan daun bawang. Kemudian lada. Garam secukupnya. Dan kaldu jamur secukupnya. Dan kemudian kita masukkan daging slice ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai merata. Wangi. Tuh, menggiurkan banget kan mie-nya. Kalian pasti mau nyoba kan? Ayo bikin di rumah. Yeay, mie-nya udah jadi. Selamat makan. Enak ya, I? Enak ya, Dek? Mie-nya enak banget loh, teman-teman. Tuh, Dede aja sampai lahap makannya. Enak banget mie-nya. Bisa bikinnya lagi ya. Pakai saus lebih mantep, teman-teman. Enggak. Emang ini gak cukup pedes ya? Rasanya lezat. Gak kalah loh sama mie Jepang yang ada di restoran. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kita.